Aroma balas dendam menyelimuti laga antar Italia akan menjamu Spanyol di Juventus Stadium. La Furiaroha ingin tampil habis-habisan demi meraih kemenangan saat melawan Gli Azzurri. Bertempat di Juventus Stadium, laga antara Italia melawan Spanyol pada kualifikasi Piala Dunia 7 Oktober nanti diprediksi akan berjalan ketat. Pasalnya, La Furiaroha masih memiliki perasaan dendam karena kalah di babak 16 besar saat melawan Gli Azzurri di Piala Eropa Perancis Juli silam. Ambisi Spanyol bisa saja berjalan dengan lancar kali ini. Kedua tim sendiri sudah diakomodir dengan arsitek baru. Vicente Del Bosque sudah digantikan dengan Julen Lopetegui untuk mengatur strategi skuad La Furiaroha. Sedangkan Gli Azzurri yang sebelumnya dipegang Antonio Conte kini sudah berada di bawah asuhan Giampiero Ventura. Tidak hanya itu, Spanyol mempunyai catatan rekor bagus di dua pertandingan terakhirnya. Dalam dua laga tersebut, Spanyol berhasil meraih dua kemenangan, sedangkan Italia hanya mampu meraih satu kemenangan di dua laga terakhirnya.